uang saya akan turun atau gimana, nanti kita cari solusinya sendiri. Siap ya Pak ya? Pak Asep? Menempuh hidup baru setelah merasakan juga hasil pekerjaan dan perusahaan. Alhamdulillah. Hidup sejahtera, sehat, pendapatan seimbang sewaktu bekerja. Amin. Pilihannya? Berbisnis. Nah, pilihan seimbang ini yang jadi PR buat Bapak. Jadi bisa jadi selama ini Bapak, bisnis itu hanya sampingan, sekarang menjadi sebuah rencana. Ya Pak, ya, jadi kalau kekurangan uang Bapak nanti dari 100% turun dari 20%, ada hilang 20%, otomatis akan ditutup oleh bisnis. Oke. Silakan Pak Cucu. Ya. Mana pensiun ya? Mulai yang hidup baru. Ya. Baru ke dari segalanya. Ya. Maksudnya pensiun itu bukan segalanya, bukan berakhirnya aktivitas. Okay. Harapan selalu sehat walafiat lahir dan batin sehingga dapat keluarga bisa mendekatkan, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengelola usaha yang telah ada. Apa itu Pak? Warung. Alhamdulillah Pak, jangan anggap sepele warung ya Pak ya. Bapak sudah punya pilihan ya. Itu insya Allah tinggal dikembangkan. Itu tentu bukan masa akhir kerja, tapi awal hidup baru. Berarti bukan akhir dari segalanya. Yeah. Jadi tentu itu apa yang saya tadi. Jadi kita harus mempersiapkan baik mental, fisik maupun memori. Yeah. Kemudian harapan yang ingin kami capai apabila nanti tentu. Yang pertama tentunya sehat ya. Yang kedua mungkin kita mudah-mudahan dapat dapat mengembangkan bisnis ataupun baru rencana ataupun yang sudah jalan. Apa yang sudah jalan Pak? Kalau sudah jalan warung kecil-kecilan Pak, warung jualan perabotan rumah tangga. Oke. Semua ini harapannya berbisnis. Jangan anggap kecil ya Pak warungnya. Ya, warung kecil. Betul. Kan ada form nanti kita isi, nanti diisinya di rumah sebenarnya Pak. Ya. Tapi kita simulasi boleh di sini ya Pak ya. Ya. Jadi di situ nanti harus ada Bapak dan Ibu berdua yang isi gitu. Kenapa temuan saya kalau tidak berdua ngisinya banyak yang miss gitu Pak. Dan mental kita juga nggak siap terbuka sama isi kita. Temuan saya banyak pensiunan PTPN ini yang nggak jujur sama istri. Iya. Linguistik, Bapak punya kemampuan kan, Bapak banyak pengusaha tuh nggak bisa ngomong Pak. Iya. Betul loh Pak. Iya. Nah. Bapak saya lihat kalau dengan kemampuannya Bapak jadi instruktur juga bisa. Oke, konsultan Pak. Tuh. Konsultan kopi Pak. Siap Pak? Siap Pak. Alhamdulillah, jangan keluar dari situ ya Pak. Tapi tiga kemampuan potensial. Body kinestetik sama dengan Pak Subhasi. Bapak turun ke lapangan, dari pertemuan ke lapangan Bapak dapat ilmu terus Pak. Ya Pak, kemudian Bapak logika. Nah, ini lebih kuat lagi, udah lama terakhir Bapak juga. Apa yang diskres karena candainnya gitu. Ya. Pak Asen mirip dengan Pak Cucu sama Pak Sumadri, body kinestetik. Tipe Bapak adalah orang yang turun ke lapangan. Kemudian Bapak logika malah memperkuat juga Pak, sama dengan Pak Cucu juga Bapak spasial. Di tengah-tengah Bapak kuat di otak kiri dan logika, tapi Bapak juga harus mengembangkan otak kanan Bapak. Imajinasi Pak. Supaya berimbang kreativitas. Nah, caranya Bapak baca ya Pak ya. Bapak karet ya Pak ya. Karet. Dan Bapak nanti pertanian ngembangin apa Pak? Kalau pertanian? Oh saya cabai rawit. Kalau Pak Asan? Nah Pak, kasih Bapak harus menambah ide-ide Bapak gimana nilai dari Palau Jatuh bisa naik. Dengan baca gitu ya Pak ya. Jadi ada beberapa poin yang Mas Tun harus turun ke lapangan. Linguistik sama dengan Pak itu tadi, Pak Sumantri. Pak, kemampuan komunikasi Bapak harus ditingkatkan terus. Logika, ini lebih kuat lagi nih Bapak. Logical thinker sama logika. Cuman nanti Bapak terkuat di body kinesthetic, karena dengan body kinesthetic ide-ide Bapak juga akan muncul. Lalu Bapak menambah imajinasi Bapak. Itu mungkin Bapak akan menambah. Kan, spasial itu kan kemampuan kreativitas imajinasi. Sebenarnya Bapak itu yang kami ya, terkini.
Ini harus Bapak kembangkan terus gitu Pak. Dengan pengamatan lingkungan. Nah, disitulah ide-ide Bapak akan muncul. Baik, terakhir. Baik, boleh Bapak turun Pak. Meskipun Bapak meskipun Bapak sekarang terus sharing, Bapak enggak begitu. Pasti banyak peluang-peluang yang Bapak lepas. Nah, ketika Bapak turun, Bapak tipenya pasti ada peluang, ada perbaikan yang bisa Bapak lakukan. Linguistik, komunikasi Bapak, kelihatan Pak, tadi Pak. Terus ke fokus pengembangan, karena Bapak, kekuatan Bapak adalah di relations. Kemampuan komunikasi Bapak harus ditingkatkan. Jadi konsultan juga perlu di situ ya Pak, naturalis. Kemampuan dalam observasi. Nah tadi Bapak selama diskusi, Bapak selalu ngamatin. Saya ngomong di sini Bapak selalu. Jadi itu bentuk-bentuk bahwa untuk menambahkan, memancing ide-ide kreatif. Jadi, ngimbangin antara otak, jadi datakan ya.